Ketika menjawab pertanyaan Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri sekali lagi mengulangi kenyataannya bahawa pemberian subsidi tidak pernah ditarik balik. Sebaliknya, peruntukan subsidi ditambah kepada RM77 bilion tahun ini berbanding peruntukan asal RM31 bilion. Untuk subsidi minyak masak saja, RM4 bilion dijangka dibelanjakan. Yang kita tidak teruskan ialah minyak masak di dalam botol. Kerana bermula pada bulan Ogos 2021 sewaktu PKP diperkenalkan subsidi minyak masak berbotol ini selama 3 bulan. Tetapi kerana ekonomi masih tidak dibuka ketika itu, jadi kita terus sambungkan. Dan seperti kita tahu, 1 April kita telah membuka ekonomi kita, jadi tiada keperluan nanti untuk minyak masak berbotol, maka kita hentikan subsidi untuk minyak masak berbotol, tetapi untuk kegunaan rakyat biasa, B40 dan sebagainya, minyak masak berpaket, kita masih teruskan subsidi sebanyak RM4 bilion.